dari pihak rumah sakit udah ada yang mengunjungi atau enggak? Itu aja sih. Terus jawaban ibu? Ada dikunjungi. Terus BPJS-nya digunain untuk masuk rumah sakit. Dan nggak biaya sama sekali. Karena kan pakai BPJS membayar. Dari kapan, Bu? Udah ada hampir sebulan. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Haja Rosna. Oh, usianya? Usianya 72 tahun. Kalau ibu sendiri? Saya Irma. Anak-anak? Anak. Makasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, tadi ada dokter puskesmas baik dan saya temukan kalau yang ada kombinasi kader PKK dan dasar wisma, kalau PKK-nya peduli, ketua RT-nya peduli, dokternya datang, dia gampang informasi. Nah, ada juga puskesmas yang bekerja tapi dia dapat instruksi datangin semua. Nah, ini kita tahu kelihatan langsung masalahnya di mana. Nah, itu saya mau kombinasi antara tugas dasar wisma PKK, RP Trat, kan nggak semua tempat ada RP Trat. Kalau ada tempat yang ada RP Trat, PKK-nya kerja, RP-nya kerja, pasti bagus. Itu pasti bagus. Nah, ini kita udah punya pola nih. Ini yang kita mau gabungin sekarang.